Viral di media sosial, video cekcok driver ojol dan pelayan resto sempat menunggu 1 jam saat ditanya pesanan, pelayan resto malah mengamuk. Video tersebut lantas viral dan telah dibagikan berulang kali di berbagai platform media sosial. Terlihat dalam video itu, seorang driver ojol berjaket hijau sedang menunggu makanan. Diperkirakan driver ojol itu telah menunggu lebih dari 1 jam berdasarkan riwayat chat yang ditunjukkan. Karena merasa sudah terlalu lama menunggu, driver ojol itu mempertanyakan pesanan customernya kepada pelayan resto tersebut. Hal itu sepertinya membuat pelayan resto marah dan memaki driver ojol tersebut. Bentakan pelayan tersebut kemudian ditimpal oleh driver ojol. Ia mengaku pesanan customernya tersebut jauh, sementara dia harus menunggu lama untuk mendapatkan pesanan itu. Namun alasan tersebut sepertinya membuat pelayan resto makin marah. Menurut pelayan itu, karena pesanannya banyak, jadi dia lebih mengutamakan pesanannya dulu. Pelayan resto itu juga bahkan menyarankan untuk memesan lebih dahulu. Namun jika tidak mau menunggu lama, driver ojol diminta untuk membatalkan saja pesanannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.